Majelis Anugerah Kecemerlangan Akademik merupakan salah satu usaha pihak sekolah untuk melahirkan rasa tanda penghargaan dan pengiktirafan terhadap usaha gigih para murid yang menjadikan kecemerlangan sebagai satu matlamat dalam hidup. Saya mempersilakan saudara Muhammad Al-Mizan bin Muhammad Nizam dari Lima Dedikasi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Chu Fuan, mantan NYDP dan YDP PIBG,
Askar mengajar sederhana buat cira anak perempuan di klub penolong kanan pentadbiran. Buat Farhana binti Muhammad Khalil penolong kanan co-curriculum. Cik Muhammad Yasin bin Haji Buah penolong kanan haiwan murid. Buat Azaria binti Azhari penolong kanan petang. Guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa, PJK-PIBG, murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah SWT kerana atas limpah rahmatnya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk meraikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Cerdas Perdana tahun 2019. Sebelum memulakan ucapan, terlebih dahulu saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Puan Ainun Nur binti Datuk Seri Muhammad Razali selaku wakil pegawai pendidikan daerah undangan atas kesudian beliau meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran Puan memberikan makna yang mendalam dan sangat signifikan kepada kami sebagai sokongan padu dalam menjayakan Majlis Pengiktirafan kepada murid-murid yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang, dan kehadiran beliau turut menyemarakkan itikad warga sekolah untuk berusaha lebih bersungguh-sungguh demi kelangsungan kejayaan Sekolah Menengah Cerdas Perdana pada masa hadapan. Sidang hadirin yang dihormati, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan sabas kepada penerima anugerah pada hari ini. Saya berdoa dan berharap akan pencapaian yang telah diperolehi akan berterusan dan menambah baik pada masa hadapan. Untuk makluman hadirin, maklumat mengenai kejayaan anak-anak didik Sekolah Menengah Cerdas Perdana pada tahun 2018 bolehlah tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam buku program yang telah diedarkan. Anugerah yang disampaikan pada hari ini membawa pengertian yang sangat mendalam, khususnya dalam mengiktiraf kejayaan warga sekolah. Majlis Anugerah Kecemerlangan diadakan bagi menghargai pencapaian dan jasa murid serta guru dalam mengharumkan nama sekolah, khususnya dalam bidang akademik. Hadirin yang dimuliakan, Hari Anugerah Kecemerlangan 2 bukanlah sekadar hari untuk bergembira atau berbangga dengan kejayaan yang dicapai, tetapi lebih daripada itu. Hari ini merupakan hari seluruh warga bersyukur, berterima kasih serta saling menghargai dan melihat hala tuju sekolah berpandukan pencapaian dahulu dan kini. Diharap majlis hari ini juga menjadi pendorong kepada semua murid-murid dan warga sekolah agar berusaha dengan lebih dedikasi ke arah meningkatkan pencapaian diri dan sekolah. Umpama kata berjalan, tinggi disusupi, rendah dilangkahi. Pada hakikatnya, setiap kejayaan memerlukan usaha, tekad, komitmen dan kesungguhan, bukan sahaja oleh para murid tetapi turut memerlukan kolaborasi pelbagai pihak. Sesungguhnya dalam memastikan kesinambungan kecemerlangan ini, 6 faktor penting diberi penekanan, iaitu pelajar, pendidik, pemimpin, penjaga, persekitaran dan pembudayaan. Keenam elemen ini sangat menyumbang ke arah mempertabatkan kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Cerdas Perdana. Bagi menjayakan hasrat ini, semua pihak perlu menanamkan iltizam dan bersinergi untuk bergerak segera dalam usaha menggilap potensi anak didik kita sehingga berupaya mencipta kegemilangan untuk diri, sekolah, daerah, negeri dan negara. Bukan saja cemerlang dari segi kurikulum, tapi juga cemerlang dari segi aspek disiplin dan sasiah serta kurikulum. Hadirin yang dihormati, sebelum mengakhiri ucapan saya ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua jawatankuasa yang telah merancang dan menjayakan majlis ini. Tidak lupa juga terima kasih dan rasa berbesar hati saya kepada para hadirin
yang turut serta memeriahkan majlis pada hari ini. Kepada semua penerima anugerah, jadikanlah ia sebagai perangsang dan dorongan untuk mencipta kecemerlangan yang berterusan. Semoga majlis anugerah kecemerlangan ini memberi impak yang tuntas, kalaupun tidak pada hari ini, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Bak kata pepatah, akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba. Akhir kata daripada saya, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, seikhlas hati kemapan dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hormatnya, mempersilakan yang berbahagia Puan Aini Nur binti Datuk Seri Muhammad Razali dari School Improvement Partners Kelas Daerah Hulu Langat bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik SMKCP kali ke-21 dengan segala hormat. Saudari pengurusi majlis, tanya ya anak-anak murid yang ambil alih majlis yang penting begini ya, tanya yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ibrahim, pengarah syarikat Muhammad Ibrahim sendiri Bapak, yang berusaha Encik Muhammad Saleh bin Salihin, pengetua yang disayangi ya oleh SMK Cerdas Perdana, yang dihormati Encik Chong Tak Soon, ketua PIBG SMK Cerdas Perdana, Encik Chin Chong Fan, mantan YDP PIBG yang berbahagia Datuk Lin Tong Kui, mantan YDP PIBG yang berusaha Puan Rak Prong, penolong kanan pentadbiran SMK Cerdas Perdana, barisan pengurusan SMK Cerdas Perdana, ahli jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa PIBG, para ibu bapa yang hadir pada hari ini, guru-guru, puan-puan dan puan-puan anugerah yang diraihkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Beras kunyit saya taburi, air makmur direnjis wangi, berkembang kasih menabur bukti, undang puan amat disantuni. Terlebih dahulu saya ingin sampaikan salam takzim daripada Tuan Ishak bin Abdullah, Ketua Pegawai Pendidikan Negara, tidak dapat hadir pada ini atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Dan beliau mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian pihak sekolah menjemput kami di PPD untuk bersama-sama dalam meraihkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik SMK Cerdas Perdana kali ke-21. Satu majlis khas untuk meraihkan murid-murid yang telah membuktikan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik, khususnya pada peringkat PT3 dan SPM. Syabas dan tahniah kami ucapkan kepada murid-murid cemerlang sekolah ini. Kejayaan ini adalah kejayaan semua pihak, gandingan ibu bapa, guru dan warga SMK Cerdas Perdana.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini kita mendapati peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya pada para murid bukan sahaja datang ke sekolah untuk belajar tetapi untuk dididik sebagai pewaris negara agar menjadi modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Sistem pendidikan kita mestilah sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia melalui proses perubahan dan pembaharuan seiring dengan perubahan zaman, memandangkan pendidikan mampu menyuburkan kualiti kehidupan dan bersifat dinamik. Guru-guru perlu mewujudkan tanggapan yang positif terhadap diri dan kerjaya mereka. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya percaya sambutan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik pada hari ini adalah selari dengan matlamat memberikan dorongan dan memotivasikan para murid agar terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang untuk perkasaan biar sampai ke pangkal lengan. Murid-murid juga perlu sentiasa memperbarui diri dengan ilmu dan tekad yang baru setiap masa. Seterusnya, murid-murid juga perlu membuat persiapan dan semangat yang kental bagi menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dengan adanya gandingan mantap antara pihak sekolah dengan ibu bapa akan menjadikan SMK Ceras Perdana lebih beraspirasi untuk meningkatkan pencapaian akademik murid-murid agar terus cemerlang serta dapat meningkatkan penglibatan dan rasa kepunyaan komuniti terhadap sekolah ini. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah yang telah menganjurkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik ini dengan jayanya. Harapan saya agar sekolah ini akan terus mencipta dan mengukir kejayaan dalam semua bidang yang diceburi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik SMK Ceras Perdana kali ke-21 tahun 2019. Sekian, terima kasih. Yang berbahagia Puan Aini Nur binti Datuk Sri Muhammad Razali atas ucapan sebentar tadi. Dihormati, sebelum majlis penyampaian anugerah ini diteruskan, marilah kita saksikan terlebih dahulu persembahan nasyid daripada murid-murid SMK Ceras Perdana. Dipersilakan. Thank you.
Puan Nur Azira binti Abdullah. Puan Habsyah binti Jelani juga mendapat anugerah
peningkatan peratus lulus mata pelajaran pendidikan Islam. Bagi panitia bahasa Cina, dipersilakan Puan Yu Fuifi. Seterusnya, bagi panitia landscape, dipersilakan Encik Muhammad Afandi bin Muhammad Ali. Bagi panitia fizik, dipersilakan Puan Nur Syarni binti Tasu. Akhir sekali, dipersilakan Puan Nora binti Musa. Penyampaian anugerah pemeriksaan dalaman bagi tingkatan peralihan dan tingkatan 1. Diiringi oleh Puan Nur Azaria binti Azahari naik ke pentas. Penyampaian anugerah dimulakan dengan anugerah murid cemerlang mengikut kelas dan tingkatan bagi tingkatan peralihan 2018. Dimulakan dengan tingkatan peralihan gigi, tempat pertama Yong Li Si juga mendapat tempat pertama dalam tingkatan peralihan. Tempat kedua, Chin Kian Tu juga mendapat tempat kedua dalam tingkatan peralihan. Tempat ketiga, Eng Xiao Ting juga mendapat tempat keempat dalam tingkatan peralihan dan menerima anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu. Bagi tingkatan peralihan Lestari, tempat pertama So Kim Seng juga mendapat tempat kedua Lau Zeng Yang. Tempat ketiga, Po Yong Feng. Seterusnya, penyampaian anugerah murid cemerlang mengikut kelas tingkatan 1. Dimulakan dengan tingkatan 1, tempat pertama, Liao Wen Yang juga mendapat tempat pertama dalam tingkatan 1 dan menerima anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Sejarah dan Geografi. Tempat kedua, Ko Mui Wen juga mendapat tempat kedua dalam tingkatan 1. Tempat ketiga, Yang Suet Yi juga mendapat tempat ketiga dalam tingkatan 1 dan menerima anugerah mata pelajaran terbaik Matematik, Sains dan Bahasa Cina. Seterusnya, tingkatan 1 gigi, tempat pertama Xia Xin Li juga mendapat tempat ke-8 dalam tingkatan 1. Tempat kedua, Po Kau Hao. Tempat ketiga, Tan Jun Yi. Seterusnya, tingkatan 1 Jujung, tempat pertama, Lee Joy. Tempat ketiga, Oi Chen Yan. Seterusnya, tingkatan 1 Luhur, tempat pertama Chow Hin Tu juga menerima anugerah mata pelajaran terbaik Reka Bentuk dan Teknologi. Tempat kedua, Joy Tan Jong Yi. Tempat
tempat ketiga, Yan Wilder. Seterusnya, Tingkatan 1 Amanah. Tempat pertama, Paul Jun Hui. Tempat kedua, Nur Naili Izzati binti Muhammad Sabari. Tempat ketiga, Laura Irina binti Kamarudin. Seterusnya, Tingkatan 1 Ceria, tempat pertama, Pang Hau Fan. Seterusnya, Tingkatan 1 Murni, tempat pertama, Lawin Raj anak lelaki Ramesh. Seterusnya, Tingkatan 1 Ikhlas, tempat pertama, Aruna Chalam, anak lelaki Sivalingam. Seterusnya, Tingkatan 1 Pintar, tempat pertama, Ho Hi Min. Seterusnya, penyampaian anugerah murid cemerlang mengikut kelas Tingkatan 1. Maaf, seterusnya penyampaian anugerah murid cemerlang Tingkatan Peralihan 2018 diteruskan dengan tempat kelima, dipersilakan Isabel Leka Ying dari Tingkatan Peralihan Gigi. Seterusnya, penyampaian anugerah murid cemerlang Tingkatan 1 2018 diteruskan dengan tempat keempat, Intan Syafiqah binti Makhari dari kelas 1 Besari. Turut menerima anugerah mata pelajaran terbaik pendidikan Islam. Tempat kelima dari kelas 1 Besari, Chong Jiaki. Tempat ketujuh dari kelas 1 Besari, Wong Cindy. Dan akhir sekali, tempat ke-10 dari kelas 1 Besari, Hua Jin Hee, juga menerima anugerah mata pelajaran terbaik asas sains dan komputer. Seterusnya, penyampaian anugerah terbaik mata pelajaran tingkatan peralihan. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, dipersilakan Presley Chun Kit dari kelas peralihan gigi. Demikianlah tadi penyampaian anugerah bagi murid-murid cemerlang pemeriksaan dalaman tingkatan peralihan dan tingkatan yang akan menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Fight Song. Dipersilakan. Wrecking balls inside my brain, I will scream them loud tonight.
explosion. This is my fight song. Take back my life song. Dengan penyampaian anugerah peperiksaan dalaman tingkatan 2 dan tingkatan 4. Sehubungan dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Saleh bin Salehin diiringi oleh Encik Muhammad Yassin bin Haji Buang untuk menyempurnakan penyampaian anugerah. Dipersilakan. Penyampaian anugerah dimulakan dengan penerima anugerah murid cemerlang mengikut kelas tingkatan 2 2018. Dimulakan dengan tingkatan 2 Bestari, murid ini menerima tempat pertama dalam tingkatan 2 Bestari, juga mendapat tempat pertama dalam tingkatan 2 dan anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Sains, Sejarah dan Asas Sains Komputer. Dengan ini, dipersilakan T. Yuan Yi. Seterusnya, tempat kedua, Kirtana anak perempuan Ganesh Salendra juga mendapat tempat kedua dalam tingkatan 2. Tempat ketiga, Lim Kermi juga mendapat tempat ketiga dalam tingkatan 2 dan mendapat anugerah mata pelajaran terbaik Matematik dan Geografi. Bagi tingkatan 2 gigih, tempat pertama Yang Wen Shan. Kedua, dipersilakan Aulia Humaira binti Muhammad Ismaili. Tempat ketiga, Liu Meiqi. Bagi tingkatan 2 jujur, tempat pertama dipersilakan Wu Qi Yan. Seterusnya, tempat kedua, Eng Mei Si. Tempat ketiga, Putera Iqmal bin Mat Izhar juga mendapat anugerah mata pelajaran terbaik Reka Bentuk dan Teknologi. Bagi tingkatan 2 amanah, tempat pertama, Ling Siu Teng. Tempat kedua, dipersilakan Siti Rafana binti Muhammad Sulaiman. Tempat ketiga, Su Hui Yi. Bagi tingkatan 2 murni, tempat pertama, Li Kai Zhen. Tempat kedua, Muhammad Syakir bin Fazrul Rizwan. Tempat ketiga, Pan Siu Mei.
bagi tingkatan dua ceria, tempat kedua Kwan Jin Yu. Tempat ketiga Ang Wan Sheng. Bagi tingkatan dua pintar, tempat pertama Hun Yan Yi. Seterusnya, penyampaian anugerah kepada penerima anugerah murid cemerlang mengikut tingkatan bagi tingkatan 2 2018. Dipersilakan Chow Kai Chun dari tingkatan 2 Bestari mendapat tempat kelima dalam tingkatan 2. Tempat keenam dari tingkatan 2 Bestari, Sharinga anak perempuan Uni Krishna. Tempat kesembilan Wong Ka Wei dari tingkatan 2 Bestari. Penyampaian anugerah kepada penerima anugerah mata pelajaran terbaik tingkatan 2 2018. Bagi mata pelajaran pendidikan Islam, dipersilakan Muhammad Syafiq bin Zainuddin dari tingkatan 2 Gigi. Hadirin yang dihormati, penyampaian anugerah diteruskan lagi dengan penerima anugerah murid cemerlang mengikut kelas tingkatan 4 2018. Dimulakan dengan tingkatan 4 Newton, tempat pertama Lai Kok Wah juga mendapat tempat pertama dalam tingkatan 4 dan mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Sejarah, Fizik dan Biologi. Seterusnya, tempat kedua Ong Zi Ming juga mendapat tempat keempat dalam tingkatan keempat. Tempat ketiga Liu Xin Yi juga mendapat tempat kelima dalam tingkatan keempat. Bagi tingkatan empat Einstein, tempat pertama Tian Kang Yu juga mendapat tempat kedua dalam tingkatan keempat dan mendapat anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Cina. Tempat kedua Lim Jong Ji juga mendapat tempat ketiga dalam tingkatan keempat dan mata pelajaran terbaik Matematik, Matematik Tambahan dan Kimia. Tempat ketiga Wong Jowi juga mendapat tempat ke-10 dalam tingkatan 4. Bagi tingkatan 4 Luhur, tempat pertama Kong Seng Chong juga mendapat tempat ke-12 dalam tingkatan 4. Tempat kedua Yong Zi Ai juga mendapat tempat ke-13 dalam tingkatan 4. Bagi tingkatan 4 Syaria, tempat pertama Ainul Husna binti Hasrudin juga mendapat tempat ke-14 dalam tingkatan 4 dan mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual. Tempat kedua Bawa Darani anak perempuan Gunalan juga mendapat mata pelajaran terbaik Sains Rumah Tangga. Tempat ketiga Syed Nahida binti Syed Nurul Islam. Bagi tingkatan 4 Amanah, tempat pertama Danisha Airani binti Abdullah juga mendapat tempat ke-15 dalam tingkatan 4. Tempat ke-2
kedua, Surui Jet. Bagi tingkatan 4 dedikasi, tempat pertama Muhammad Al-Nizam bin Muhammad Nizam. Bagi tingkatan 4 murni, tempat ketiga, Jeremy Carroll bin Azmi. Bagi tingkatan 4 ikhlas, tempat ketiga, Eng Si Chin. Pada penerima anugerah murid cemerlang mengikut tingkatan bagi tingkatan 4 2018. Tempat ketujuh, Chai Shi Hua dari tingkatan 4 Newton. Dari tingkatan 4 Newton. Tempat ke-9, Chen Xin Rong dari tingkatan 4 Newton. Tempat ke-11, Vinayagam Panchajaram anak lelaki Viraviraja dari tingkatan 4 Einstein. Seterusnya, penyampaian anugerah kepada penerima anugerah mata pelajaran terbaik tingkatan 4 2018. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, dipersilakan Lai Wang Yu dari tingkatan 4 Amanah. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Tasawur Islam, dipersilakan Nur Ayuni binti Azman dari tingkatan 4 Einstein. Ketam 24 musim daripada murid-murid SMK Ceras Perdana. Persembahan ini telah dibimbing oleh Puan Yu Fui Pin. Thank you.
dengan memperoleh 7A, dipersilakan Muhammad Nur Adli bin Zahari dari kelas 13 Sari juga menerima anugerah mata pelajar terbaik pendidikan Islam. Yip Kak Lok dari kelas 13 Sari juga menerima anugerah mata pelajar terbaik Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Matematik, Sains dan KHB Perdagangan. Seterusnya, penyampaian anugerah kepada murid anugerah mata pelajar terbaik PT3 2018. Bagi mata pelajaran KHB Kemahiran Teknikal, dipersilakan So Eng Kiong dari kelas 3 Gigi. Penyampaian anugerah yang seterusnya adalah kepada penerima anugerah murid cemerlang SPM 2018 dengan memperoleh 5A. Dipersilakan saudari Nur Emilia Natasha binti Muhammad Nazmi. Seterusnya, dengan memperoleh 6A, dipersilakan saudari Alice Amanda binti Saiful Bahri. Dengan memperoleh 7A, dipersilakan saudari Ong Ka Hui. Dengan memperoleh 8A, dipersilakan saudara Muhammad Syahirin bin Ismail. Oleh 8A juga, dipersilakan saudara Aidy Syoki bin Muhammad Yusof juga menerima anugerah terbaik mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dengan memperoleh 9A, dipersilakan saudari Ropika Puah Shin Hui. Penyampaian anugerah kepada penerima anugerah terbaik mata pelajaran SPM 2018. Bagi mata pelajaran matematik, dipersilakan saudara Cho Yong Sheng. Bagi mata pelajaran sains, dipersilakan saudara Chong Yi Heng. Bagi mata pelajaran ekonomi, dipersilakan saudari Navadarshini, anak perempuan Murali. Bagi mata pelajaran landscape dan nursery, dipersilakan saudara Lee Jin Hao. Bagi mata pelajaran pendidikan seni visual, dipersilakan saudari Yong Siu Pak. Seterusnya, penyampaian anugerah kepada penerima anugerah murid terbaik SPM 2018. Dengan memperoleh 10A, dipersilakan saudari Nur Aisyah binti Muhammad Sulaiman juga menerima murid cemerlang SPM 2018
Islam 2018. Pula ke majlis acara kemuncak, iaitu penyampaian anugerah tokoh murid 2018. Pada tanggal 21 Disember 2001, telah terlakar satu sejarah buat pasangan bahagia Allahyarham Muhammad Sulaiman dan Puan Rasina atas kelahiran puteri mereka. Namun, kegembiraan mereka tidak berpanjangan. Setelah pemergian bapa tercinta ketika beliau berusia 10 tahun, beliau telah dibesarkan oleh Datuk Haji Muhammad dan Datin Hajah Rasia yang merupakan datuk dan nenek bersama ibu saudara beliau iaitu Puan Aliatul Faridah yang merangkap ibu angkat beliau. Ketiga-tiga insan inilah yang menjadi sumber kekuatan dan tunggak kejayaan anak ini. Bermula dari saat beliau mendapat satu A dalam UPSR, beliau telah berazam untuk mencapai kejayaan cemerlang pada masa akan datang dalam semua bidang yang diceburi dengan sokongan padu ahli keluarga. Kejayaan akademik dan kurikulum sentiasa konsisten sejak beliau bersekolah di SMK Ceras Perdana pada tahun 2015 di tingkatan 2. Sejak itu, beliau juga pernah mendapat tempat pertama di dalam kelas dan Johan pertandingan kuis peribahasa Minggu Akademik. Kemudian, beliau telah berjaya mendapat 5A dalam peperiksaan PT3 sehingga melayakkan beliau menerima anugerah Best Student daripada Domino's Pizza dan anugerah Murid Terbaik Mata Pelajaran Sains PT3. Seterusnya, beliau turut pernah mendapat anugerah murid cemerlang dalam tingkatan 4. Beliau juga pernah dilantik sebagai murid Smart A SPM, guru muda sejarah dan guru muda bahasa Melayu. Beliau yang mahir bertutur bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Cina turut menyimpan impian yang besar apabila dewasa nanti, iaitu ingin menjadi seorang doktor yang berjaya. Beliau merupakan seorang yang ramah dan mesra tetapi tegas. Namun, dalam ketegasan, beliau tetap mesra menjalin ukhuwah dengan rakan-rakan di sekolah. Disebabkan bakat kepimpinan yang istimewa, ketegasan dan kemahiran berkomunikasi pelbagai bahasa, beliau telah dilantik menjadi Ketua Pengawas Sekolah, Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia, Pengerusi Kelab Kemahiran Hidup Bersepadu dan Naib Pengerusi Kelab Pencegah Jenayah. Bukan setakat itu sahaja, beliau juga bergiat aktif dalam pelbagai aspek kurikulum. Beliau telah lulus dalam peperiksaan pertolongan cemas asas dan CPR, mendapat Johan kategori pasukan sorak, kawat kaki dan ketua pelatun dalam pertandingan kawat kaki peringkat sekolah, tempat ketiga persembahan patriotik dan tempat ketiga pertandingan bantuan klinikal peringkat daerah Hulu Langat. Beliau juga turut mendapat anugerah murid cemerlang badan beruniform, anugerah kepimpinan badan beruniform, anugerah murid cemerlang kelab dan persatuan serta anugerah kepimpinan kelab dan persatuan. Selain itu,
beliau juga telah mendapat Naib Johan Pertandingan Drama Komsas Daerah Hulu Langat. Kini terlerai sudah biodata diri selah kehebatan pesadar akademik anugerah cemerlang motivasi diri demi masa depan penuh dinamik. Maka dengan ini dinobatkan Noraisah binti Muhammad Sulaiman sebagai tokoh murid tahun 2018 SMK Curaan Sepedana. Tahniah kami ucapkan. Atas kecemerlangan dan sahsiah yang terpuji, pihak sekolah dengan berbesar hati menganugerahkan tokoh murid 2018 kepada saudari Noraisah binti Muhammad Sulaiman. Dengan penuh rasa bangga, majlis mempersilakan saudari Noraisah binti Muhammad Sulaiman untuk menerima anugerah. Dipersilakan. Majlis juga turut menjemput datuk kepada tokoh murid pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ibrahim sekeluarga untuk turut bersama naik ke pentas bagi sesi fotografi ringkas. Ceras Perdana kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ibrahim. Untuk makluman, beliau merupakan penaja utama makanan untuk majlis kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Seterusnya, sebagai tanda terima kasih daripada kami, warga SMK Ceras Perdana, kepada Yang Berbahagia Puan Anonor binti Datuk Seri Muhammad Razali, dipersilakan dengan segala hormatnya Tuan Pengetua untuk menyampaikan cenderamata. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas penyampaian cenderamata itu tadi. Sebelum meninggalkan pentas, majlis mempersilakan sekali lagi AJK PIBG, penerima anugerah tokoh murid, murid terbaik SPM dan murid cemerlang SPM untuk bergambar rasmi bersama-sama dengan pentadbir dan perasmi. Dipersilakan.
Majelis mengucapkan ribuan terima kasih atas persembahan nyanyian itu tadi.